Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Kota Malang edisi kabur lagi. Di sini saya ingin hunting kereta api sama melihat bangunan stasiun Malangnya yang baru gimana. Oke lah, disimak terus seperti apa selanjutnya. Oke lah, dadah masternya. Oke lah, kita tunggu kereta api apa lagi. Tadi barusan saya baru datang, ada kereta api 449 penataran. Mungkin ini mau dikejar ke Malang Kota Lama. Wah, kereta api penataran berangkat stasiun Malang Kota Lama. Tapi 452 penataran berangkat stasiun Malang Kota Baru. Papanya masih Indovo. Oke teman-teman, tadi saya dari stasiun Malang Kota Lama ke rumah teman habis jumatan. Sekarang saya kembali lagi ke Piatuk Malang, Malang Kota Baru. Bisa dilihat ya, kalau di sana itu ada bangunan Sky Bridge atau jembatan yang di atas itu, di atas jalur atau di stasiun Malang Kota Baru. Rencananya Sky Bridge itu akan beroperasi tahun depan, ya bulan depan sih, 2021. Wah, itu ada apa itu, lokomotif langsir itu. Di sini saya di atas Viaduk Malang, Viaduk Klojen. Di sini bisa dilihat ada bekas gerbong barang, terus itu kereta api apa ya, mungkin malabar sama apa itu. Itu bangunan stasiun barunya kelihatan ya dari sini, oh besar banget. Sama apa itu yang konstruksinya itu, entahlah namanya apa. Terus barusan tadi ada kereta api 452 yang melintas di sini. Oke lah, habis ini saya akan melihat bangunan stasiun barunya. Sekalian melihat stasiun yang lama sama hunting kereta api Kasihana, Parsel sama Majapahit. Oke lah, disimak terus. Ini terlihat rangkaian kereta api Gajayana siap dilangsir jalur 1 mungkin. Ini pakai rangkaian apa? X Bangun Karta ya. Rangkaian Bangun Karta. Ini mundur. Kaget aku. Masuk jalur 1. Lumayan akhirnya. Oh, bawa itu ya, bawa luxury. Sampai sini lah kiranya. Bangun Karta. Ini
transitnya K10 9510, punyanya Pohon Carta SDT. Wah, rangkainya maju masuk ke jalur 1 USMC. Oh iya, kan ini pembangkit ini. Habis ini melihat bangunan stasiun lamanya sama stasiun baru. Ini saya ada di depan bangunan stasiun Malang Kota Baru, bangunan yang lama. Di sini bisa dilihat pelang nama stasiun Malangnya sudah diganti warna biru polos, biru sama putih polos, ada logonya. Terus yang di sana itu ya masih pakai bangunan lama. Bangunan yang barunya itu di sebelah timur kalau tak salah. Di sini stasiun Malangnya itu terletak di depannya Balai Kota sebelah sana itu. Kira saya akan lihat stasiun baru. Sedang berada di depan bangunan stasiun Malang Kota Baru yang baru. Ini bangunannya bagus, Pak. Kameranya saya ke atas ini. Bisa dilihat bangunannya sendiri. Besar ya bangunannya. Ini nanti kemungkinan akan dioperasikan tahun depan, tahun 2021 di GBK yang baru mungkin. Itu logonya juga udah baru. Coba kita geser dikit. Ini saya di bagian pintu masuknya stasiun Malang, Malang Kota Baru, stasiun baru, stasiun yang operasinya mungkin tanggal 20 Januari mungkin. Ini bisa dilihat stasiun itu ada akses ke skybridge-nya itu di atas, logonya ada baru, terus ada apa itu yang alat kontraktor yang tinggi itu apa namanya, entahlah. Terus ya beginilah, nantinya stasiun ini hanya melayani kereta api jarak jauh saja. Mungkin untuk kereta api lokal gak bisa, bisa cuman masuk aja. Kalau untuk naiknya di stasiun Malang Kota Baru yang bangunan yang lama. Nah, ini stasiun yang baru ini bersebelahan dengan depo. Ini apa ini? Ini anak memasuki area wajib APD, alat pelindung diri. Kita nggak boleh masuk ya, tapi nggak apa-apa, saya kan video dari depan sini saja. Oke lah. Nah teman-teman, karena nggak bisa masuk, ya sekian saja video yang bisa saya berikan, dan saya akan melanjutkan hunting kereta api di stasiun Malang. Oke lah, kereta api 75C Gajahena berangkat stasiun Malang Kota Baru. Oh, itu keretanya udah kelihatan.
kan masuk stasiun Malang kereta api 252 Majapahit dari stasiun Pasar Senen hingga stasiun Malang. Nah, itu kereta api. Oh, lo bilang. Ya teman-teman, saya akan kembali ke Surabaya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.